Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana Rabu sore mengunjungi dan melihat kondisi korban kebakaran di Kelurahan Sukakarya pada Selasa 7 Maret lalu. Kedatangan Wawaku Maulana beserta rombongan ini juga sekaligus memberikan bantuan tanggap darurat serta semangat kepada para korban. Wakil Wali Kota Jambi Maulana Rabu 8 Maret 2023 sore mengunjungi warga Sukakarya yang sehari sebelumnya mengalami musibah kebakaran, tepatnya pada Selasa 7 Maret 2023 pagi. Kedatangan Wawako Maulana juga turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Novi Arman, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi, serta Camat dan Lurah. Kedatangan Wawako Maulana ini guna mengetahui kondisi korban, sekaligus memberikan semangat agar korban tetap sabar serta memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembako dan uang tunai untuk membantu meringankan beban para korban kebakaran tersebut. Dalam kesempatan ini, Wawako Maulana juga berterima kasih kepada masyarakat dan petugas damkar Kota Jambi yang sudah tanggap cepat membantu dalam musibah kebakaran tersebut. Maulana juga berpesan kepada masyarakat Kota Jambi, dalam evaluasi satu minggu terakhir tercatat 6 kali berturut-turut terjadi kebakaran di beberapa titik di Kota Jambi. Maka dari itu masyarakat diharapkan untuk dapat mencegah kebakaran saat ini dengan mematikan kelistrikan jika meninggalkan rumah. Kebakaran, alhamdulillah respon time-nya ya, dari segi respon time kita memuji mengapresiasi dari damkar 20 menit. Dan kita lihat memang semua barang-barang yang terbakar, kemudian juga kerusakannya juga berat. Hari ini saya hadir memberikan dorongan motivasi kepada warga kami yang melakukan musibah, berbuat sabar dan memberikan bantuan tanggap darurat. Saya akan memberikan bantuan membantu membeli bahan-bahan pengeringan supaya bisa dilakukan perbaikan. Kami berpesan kepada seluruh warga Kota Jambi dalam minggu terakhir dari evaluasi kami, kejadian kebakaran frekuensinya sering, 6 kali berturut-turut dalam satu minggu di beberapa titik Kota Jambi. Karena itu penting bagi kita semua untuk memitigasi juga dengan cara apa, mengecek kelistrikan ketika meninggalkan rumah agar di hal-hal yang tidak perlu satu kelistrikannya, kemudian juga gas, kompor dan lain sebagainya diperhatikan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.